Halo semua, selamat datang di channel Akang Sharing. Kali ini Akang ingin berbagi pengalaman tentang aplikasi ini, yaitu aplikasi LogLog. Dimana aplikasi ini tidak bisa terbuka dengan sempurna walaupun koneksi internetnya ada. Di sini kalian bisa lihat, jadi errornya itu seperti ini: request data is abnormal, please try again. Kita coba tap try again, tetap sama. Jadi tidak bisa muncul konten-konten yang ada di aplikasi LogLog ini. Untuk mengetahui koneksinya, di sini Akang sudah terkoneksi dengan WiFi yang bernama Almero Family. Dan jika Akang coba browsing ya, ini Google, kita coba tes detik. Nah, internetnya oke. Kemudian kita coba buka ini berita yang ada di sini. Oke ya. Jadi secara internet ini sudah oke, tapi permasalahannya adalah di aplikasi ataupun firewall yang digunakan oleh provider ISP-nya. Nah, untuk mengatasinya, kalian perlu satu aplikasi lagi agar konten yang ada di aplikasi LogLog ini bisa tampil semua. Nama aplikasinya yaitu ini, Cloudflare 1.1.1.1. Kalian cari aja di Google Play. Kalian cari seperti ini, 1.1.1 seperti ini. Nah, kalian download yang ini, Cloudflare Inch. Jika kalian sudah download, kalian open dulu. Kemudian kalian turn on ini. Nah, masih checking connection. Oke, jika sudah connected, akan tampil seperti ini, your internet is private. Kita akan coba lagi membuka aplikasi LogLog-nya. Apakah kontennya sudah terbuka atau belum? Masih belum terbuka. Jika seperti ini, kalian close terlebih dahulu aplikasinya. Close-nya seperti ini ya. Jadi dari bawah ke atas, kalau kalian pakai gesture, itu akan tampil aplikasi seperti ini, kemudian kalian buang aplikasinya. Dan kalian coba buka lagi LogLog-nya. Nah, semua kontennya akan tampil seperti ini. Jadi, jelas ya. Untuk kalian yang mengalami masalah seperti Akang ya, jadi providernya itu sepertinya memblokir koneksi untuk konten si aplikasi LogLog-nya. Jadi untuk memperbaikinya, kalian perlu aplikasi VPN seperti Cloudflare tadi. Dan pastinya jika kalian klik kontennya, pasti akan tampil sampai kontennya itu kalian tonton sampai selesai. Oke, jadi seperti itu untuk pengalaman Akang untuk memperbaiki koneksi si aplikasi LogLog ini. Jadi jika kalian punya pengalaman yang sama seperti Akang, silakan dicoba ya. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Dan see you next video.